Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak PGTKI Bina Umah yang soli dan solehat. Jumpa lagi bersama Bu Sekar. Kalau kemarin kita sudah bermain dan belajar tentang nama dan usia, kali ini kita akan bermain dan belajar tentang jenis kelamin. Nah, anak-anak masih ingat kan video tentang diri sendiri? Anak-anak bisa memutarnya di video sebelumnya. Dirimu sendiri, kamu. Anak-anak yang soleh dan soleha, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Dan jenis kelaminnya adalah laki-laki dan perempuan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Najm ayat 45 dan 46, yang artinya adalah, dan bahwasanya dialah Allah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Anak-anak yang solih dan solihah, salah satu perbedaan antara laki-laki dan perempuan terlihat dari pakaian yang digunakannya. Berikut adalah contoh pakaian yang biasa digunakan untuk anak laki-laki, seperti celana, kaos atau baju, dan topi. Dan yang ini adalah contoh pakaian yang biasa digunakan oleh anak perempuan, seperti rok atau gamis, kaos panjang, dan jilbab. Jangan lupa untuk selalu menutup aurat ya. Untuk kegiatan hari ini, yang pertama adalah memilih gambar pakaian anak laki-laki dengan melingkarinya menggunakan krayon warna biru. Dan memilih gambar pakaian untuk anak perempuan dengan melingkarinya menggunakan krayon warna merah. Untuk kegiatan kedua, kita akan menggambar diri sendiri dan menebalkan kata-kata di bawah ini. Bu Sekar akan menggambar anak perempuan. Anak-anak bebas ya, boleh menggambar diri sendirinya, boleh kreasi anak-anak. Bagaimana anak-anak? Mudah dan menyenangkan bukan kegiatan kita pada hari ini? Sebelum pamit, Bu Sekar akan mengingatkan anak-anak tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa untuk cuci tangan sebelum dan sesudah makan, makan makanan bergizi, menjaga jarak, dan memakai masker atau face shield ketika keluar rumah. Sekian dulu ya kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih.